Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian tadi habis belajar bahasa Inggris ya, pastinya pasti masih semangat nih. Kita lanjut ke IPA ya, belajar IPA. Bergambar-gambar dan berwarna. Masih seru di sini. Kita bahas, ya, kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Oh ya, sebelum kita masuk materi, Bapak ingatkan kembali untuk yang belum mengerjakan tugas ya. Jangan nanti seperti semester lalu sudah di ujung-ujung baru, Pak kok saya kok nggak ada nilainya, Pak kok saya nggak ada nilai saya kosong, Pak kok nilai saya segini, ya. Jangan protes di ujung ya. Biasanya penyesalan datangnya di awal, di akhir, ya. Kalau misalnya datang di awal namanya pendaftaran. Nah, jadi misalkan sadar diri aja lah ya. Paling enggak ngerjakan lah berapapun nilainya. Dan untuk yang ingin memperbaiki nilainya masih bisa ya. Itu masih buka. Mumpung saya belum rekap. Nanti kalau saya sudah rekap, mohon maaf ya. Nanti formnya saya tutup. Dan yang nanti sudah apa yang sudah mengumpul saya belum saya nggak akan periksa lagi kecuali lapor ya. Jadi segera yang belum karena saya lihat kemarin masih 256 dan nantinya akan ada terus tugas baru ya. Jadi kalau misalnya kalian menumpuk tugas-tugas kalian ya, jadi otomatis tugas kalian nanti akan makin banyak. Akhirnya ngeluh, ih tugas kok banyak sekali. Tugas kalian tuh nggak banyak sebenarnya, seminggu satu kali aja kalau di IPA. Seharusnya lebih. Cuma saya karena tahu tugas kalian di mapel-mapel lain itu ada juga, ya. Jadi saya kasih toleransi lah. Ya. Jadi tugasnya cukup seminggu sekali saja. Jadi usahakan untuk dikerjakan ya tugas-tugasnya. Oke, kita review dulu materi-materi kita pemateri yang kemarin. Kita kemarin masuk ke jenis-jenis bioma ya. Itu jadi ada sabana, terus itu ada taiga, ada hutan gugur, ada hujan tropis ya. Kita kemarin mempelajari tentang jenis-jenis bioma sampai jenis-jenis bioma. Nah, kalau sekarang kita akan masuk ke komponen penyusun dari ekosistem berdasarkan dari fungsinya, ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, itu ada yang pertama ini ada gambar tumbuhan, ya, tumbuhan. Jadi ini merupakan komponen penyusun dari ekosistem yang bernama produsen. Dari namanya saja dia merupakan organisme autotrof atau yang dapat memproduksi makanannya sendiri ya. Yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Jadi dia dapat melakukan fotosintesis ya untuk tidak bergantung dengan makhluk hidup lain dia. Untuk makan. Dia hanya memerlukan cahaya matahari, kemudian mineral-mineral di tanah ya dan air. Kemudian selanjutnya itu ada konsumen ya. Di mana pada kelompok yang kedua ini dia memerlukan organisme lain ya untuk makan, untuk bertahan hidup. Jadi contohnya ini lebah ya. Lebah ini dia mengkonsumsi atau memerlukan tumbuhan untuk memperoleh nektar ya sebagai sumber makanannya. Kemudian itu dilanjut lagi sama burung ya, mangsa lebah ini sebagai makanannya dan lanjutkan ke ular ya sebagai puncak dari rantai makanan atau konsumen paling akhir ya. Kemudian komponen penyusun yang ketiga yaitu ada decomposer atau pengurai ya. Sebenarnya di sini detritivore juga dia pengurai ya. Kalau ini
contohnya lebih ke bakteri ya dan jamur ya. Jadi dia mengurai organisme-organisme yang sudah mati. Nah, kalau yang ini sama dia yang ini dia memperoleh makanannya atau merupakan makhluk makhluk hidup saprofit ya. Heterotrop dia memperoleh makanan dari makhluk lain dan saprofit itu dia memperoleh makanannya dari makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya nih rayap nih ya. Kalau kalian pernah ketemu pohon-pohon yang sudah tumbang, itu kalau di dalam ada rayap kan pohonnya yang tumbang itu kan sudah mati. Nah, si rayap ini memperoleh makanannya dari pohon yang sudah mati tersebut. Nah, ya untuk kemudian nanti kan hasilnya akan ada serbuk-serbuk ya, serbuk-serbuk biasanya itu. Nah, serbuk-serbuk tersebut akan dilanjutkan diurai oleh si decomposer. Kita langsung coba masuk sedikit ya ke interaksi apa saja yang ada dalam ekosistem. Nah, coba kalian perhatikan gambar apa yang sedang dilakukan katak di samping ya. Coba kalian perhatikan di sini. Kalian perhatikan di sini kataknya lagi ngapain ini? Ya. Dia sedang memakan jangkrik ya. Jangkrik. Dan di sini juga ada peristiwa singa yang sedang selesai berburu dan ingin menyantap hewan buruannya. Ya. Ini biasanya wildebeest atau kayak banteng gitu dia ya. Yang ada di Afrika. Kira-kira peristiwa apa ini? Boleh tuliskan di kolom komentar ya. Jadi nanti yang paling pertama menuliskan jawabannya akan dapat nilai plus. Yang paling pertama menuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya rekap di akhir pertemuan. Ini ya. Perintahnya adalah temukan fenomena lain yang ada di dalam lingkungan kita selain peristiwa seperti yang kita amati pada gambar di atas. Jadi di sini adalah peristiwa memangsa ya, peristiwa memangsa. Ini merupakan interaksi dari dua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Ya, namanya lebih kerennya itu namanya adalah predasi. Jadi untuk si singa ini untuk bertahan hidup dia harus melakukan memangsa makhluk hidup lain atau melakukan interaksi dalam bentuk predasi. Makanya hewan-hewan ini dinamakan kadang ada istilah namanya hewan predator ya. Karena dia memang untuk bertahan hidup atau memerlukan makanan dari makhluk hidup lain ya dengan cara memangsa makhluk hidup orang lain tersebut. Nah, ini satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem ya yang saya jelaskan kemarin di awal, yaitu ada individu, yaitu satu individu atau satu organisme saja. Ya, kemudian ada populasi atau kumpulan dari individu yang sama ya. Akan membentuk atau kumpulan dari satu jenis individu itu akan membentuk sebuah populasi, kemudian kumpulan dari beberapa populasi akan membentuk sebuah komunitas ya. Nah, kumpulan dari beberapa komunitas ini yang berinteraksi dengan lingkungannya itu akan membentuk sebuah ekosistem. Ini adalah arus energi ya. Ini pertama adalah sumber energi. Sumber energinya apa?
diperlukan oleh produsen itu adalah matahari, ya. Jadi sumber energi utama pada di dunia ini atau di bumi itu ada di matahari. Kemudian selanjutnya itu ada dari produsen sebagai arus pertama, kemudian lanjut ke konsumen. Lanjut ini produsen bisa ke dekomposer dan detritivor. Ya, kemudian langsung ke kembali detritivor atau hasil dari penguraian yang dilakukan oleh dekomposer dan detritivor ini akan dimanfaatkan oleh lingkungan. Ya. Akan karena kan hasil dari penguraian ini akan berbentuk nantinya karbon, ya. Karbon dan dapat diserap atau unsur hara yang dapat diserap oleh tumbuhan kembali. Jadi nanti akan terbuat siklus, ya. Yang akan terus berputar. Nih, ada jenis hubungan yang saling ketergantungan antar kelompok biotik. Ini ada yang pertama, ada rantai makanan. Yang kedua, ada jaring-jaring makanan. Yang ketiga, ada piramida makanan. Yang keempat, ada simbiosis. Kita bahas persatu persatu, ya. Nah, apa sih rantai makanan itu? Jadi rantai makanan ini adalah merupakan peristiwa makan dan dimakan, ya, dengan urutan atau arah yang tertentu yang hanya terjadi satu arah serta tidak bercabang. Ini contohnya, ya. Ini misalnya ada di ekosistem saus persawahan, ya. Ini padi misalnya. Kemudian padi ini merupakan produsen. Merupakan sumber makanan dari si belalang, ya. Belalang dimakan katak atau dimangsa katak, ya. Katak dimangsa oleh ular. Kemudian ular akhirnya mati dan terurai oleh dekomposer, ya. Dekomposer dan hasil penguraian dari dekomposer tadi yang berupa unsur hara dan karbon itu dimanfaatkan kembali oleh produsen sebagai sumber bahan dari fotosintesis. Nah, begitu juga nanti alurnya akan berputar terus ini, ya, rantai makanannya. Dan dia terjadi satu arah saja, ya, tidak bercabang-cabang. Misalnya di satu ekosistem tersebut itu atau di situ ada di sini ada burung elang misalnya. Terus tuh elang bisa dimakan. Dia makan ular, ya. Jadi dia terdapat cabang-cabang di dalam sini. Nah, itu bukan rantai makanan. Itu yang lain lagi. Kalau yang bercabang-cabang atau yang terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem itu namanya jaring-jaring makanan. Ini contoh yang tadi, ya. Jadi ada produsen, ada dua produsen yaitu pohon dan ini padi. Ya, yang berperan sebagai konsumen satu. Ini ada dua, yaitu di sini ada ulat, ya. Kemudian di sini belalang juga memakan makan dari pohon ini, yang mendapatkan makan dari pohon ini. Begitu juga ini padi, ya. Merupakan sumber makanan dari ulat, belalang, dan tikus, ya. Jadi di sini ada tiga konsumen satu yang berperan dari konsumen satu, ya. Di sini ada terdiri dari beberapa rantai makanan, ya. Ini bisa jadi rantai makanan satu, ya. Ini juga bisa ke atas dulu baru ke bawah atau ke sini dimakan langsung oleh si burung atau si ular. Ya.
Jadi dia jaring jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan ya dalam satu ekosistem. Jadi kalau dia cuma satu ya, cuma satu rantai makanan saja atau satu arah ya pergerakannya, itu merupakan rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan yang terdiri dari beberapa jenis rantai makanan ya, atau beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem. Kemudian yang selanjutnya itu ada piramida makanan ya. Nah, ini yang menggambar bentuk piramida yang menggambarkan jumlah produsen hingga konsumen tertinggi dalam suatu ekosistem. Coba perhatikan di sini ya. Di sini yang paling banyak atau yang mengisi piramida terbawah adalah produsen ya. Kemudian disusul dengan konsumen 1, disusul dengan konsumen 2 dan konsumen 3. Mengapa demikian? Ya. Karena apabila jumlah konsumen 1 atau konsumen 3-nya ini lebih banyak, otomatis sudah tidak akan terjadi keseimbangan lagi ekosistem ya. Otomatis misalnya jumlah konsumen satunya lebih banyak daripada produsen. Ya. Otomatis ya, otomatis jadi ketika produsen ini konsumen satu ini lebih banyak jumlahnya daripada produsen, otomatis jumlah produsen makin lama akan makin menurun ya, dan lama-lama bisa punah. Nah, kalau misalnya jumlah produsennya ini makin menurun dan semakin sedikit, otomatis ini konsumen satu yang jumlahnya tadi lebih banyak daripada produsen akan juga akan terimbas ya, akan juga menurun karena beberapa yang tadi itu tidak kebagian makanan ya, tidak kebagian dari makanan. Jadi misalnya ini enggak ada ya, cuma ada pohon, beberapa pohon dan beberapa petak lokasi padi ya. Tapi di sini ada ulat ini ya. Otomatis yang kebagian makanan cuma beberapa saja ya. Misalnya di sini ulatnya dapat, otomatis ini akan tidak akan mendapatkan makanan ya. Kalau dia tidak akan dia tidak mendapatkan makanan, otomatis dia akan kelaparan dan mati ya. Nah, akan berimbas ke tropik-tropik yang lain ya, atau komponen yang lain di sini ya. Otomatis konsumen duanya juga akan tidak akan memperoleh makanan ya. Begitu juga konsumen tiganya. Jadi memang jumlahnya urutannya itu adalah yang paling banyak pertama adalah yang mengisi tropik 1 adalah produsen, kemudian tropik 2 adalah konsumen 1. Biasanya ini herbivora ya atau pemakan tumbuhan. Kemudian konsumen 2 itu biasanya ini dia sudah masuk karnivora ya. Karnivora, kemudian yang terakhir adalah konsumen 3. Jumlahnya makin sedikit ya. Nah, kita masuk ke interaksi makhluk hidup ya. Nah, tadi ada simbiosis kan? Nah, simbiosis itu apa? Simbiosis adalah interaksi antar dua makhluk hidup ya, yang bisa menimbulkan dampak ya, atau saling membutuhkan ya antar keduanya. Ini yang pertama adalah yang kita bahas adalah, saya rasa di SD udah pernah dibahas ini ya, ada simbiosis. Yang pertama ini adalah simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang dimana
interaksi antar kedua makhluk hidup tersebut itu saling menguntungkan. Ya. Ini contohnya adalah kerbau dan burung jalak, ya. Si kerbau ini merasa diuntungkan dengan adanya si burung jalak karena burung jalak itu membersihkan ya hama atau kutu yang ada dalam tubuh di badannya ya, sehingga dia tidak lagi merasa terganggu atau gatal ya dengan keberadaan kutu di sini ya, karena sudah dimakan oleh burung jalak. Si burung jalak juga mengalami apa, mendapatkan keuntungan yaitu memperoleh makanan yaitu berupa kutu tadi ya dari tubuh si kerbau. Jadi yang satu dapat makanan, yang satu terhindar dari parasit ya. Jadi sama-sama menguntungkan. Kemudian di sini ada interaksi yang selanjutnya itu antara bunga, kupu-kupu, dan bunga dan lebah. Ini kurang lebih sama ya. Kupu-kupu dan lebah itu berinteraksi dengan tumbuhan atau dengan bunga itu untuk memperoleh nektar sebagai sumber makanannya dia ya. Untuk dia memperoleh nektar yang ada pada bunga sebagai sumber makanannya. Nah, si bunga ini dia memperoleh keuntungan atau tumbuhan tersebut memperoleh keuntungan yaitu dengan adanya lebah dan kupu-kupu ini itu membantu mempercepat penyerbukan ya yang ada pada bunga. Nah, jadi sama-sama menguntungkan. Jadi yang si kupu-kupu sama lebah ini mendapatkan makanan yaitu berupa nektar atau madu yang biasanya dalam bentuk madu ya, kalau sudah di sarang lebah ya awalnya itu nektar, kemudian si tumbuhan itu memperoleh keuntungan yaitu dengan adanya lebah tadi, dan kupu-kupu itu membantu proses penyerbukan bisa lebih cepat ya. Nah, selanjutnya ini ada simbiosis komensalisme. Bagaimana ini simbiosis komensalisme? Yaitu di sini contohnya ini kalau anggrek sama sirih ini kurang lebih ya. Intinya adalah di sini interaksinya ada yang diuntungkan dan ada yang tidak yang di dan ada yang tidak menerimakan dampak apa-apa ya. Yang satu diuntungkan, yang satunya tidak menerima dampak apa-apa. Contohnya di sini dengan keberadaannya anggrek ya yang menempel pada pohon atau tumbuhan inang, dan tumbuhan sirih yang menempel pada tumbuhan inangnya, itu si tumbuhan inang ini tidak merasakan dampak apa-apa dengan adanya keberadaan si anggrek dan tumbuhan sirih ini ya. Tapi sirih sama si anggrek ini dia memperoleh tempat yang lebih tinggi untuk memperoleh cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis ya. Kemudian ini ada ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu ini dia tidak merasa ada apa dampak apa-apa dengan adanya keberadaan ikan remora ibunya. Tapi ikan remora itu dia mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, dia terhindar dari predator-predator yang lain ya, karena pastinya dia takut sama hiu ya. Pasti dia nggak berani untuk deket-deketin hiu. Nah, karena ikan remora ini kan nempel pada tubuh hiu kan. Dan ikan remora ini dia memperoleh makanan dari sisa-sisa makanan yang dikunyah atau dimakan oleh ikan hiu tersebut ya. Kan ada itu biasanya serpian-serpian daging ikan ya atau hewan yang dimakan oleh ikan hiu akan dimakan oleh ikan remora. Nah, kemudian
Yang selanjutnya adalah amensalisme ya, atau antibiosis. Ini adalah contohnya ya. Nah, ini di antara si gulma dengan tanaman produksi ya, ini antara Penicillium SP dengan bakteri gram positif. Ini jelasnya satu ini yaitu antara bakteri Penicillium SP dengan gram positif. Nah, di sini terjadi peristiwa antibiosis ya atau amensalisme. Dia di sini si bakteri Penicillium ini keberadaannya itu akan menghambat dengan bakteri gram positif ya. Bakteri gram positif itu bakteri-bakteri jahat ya. Jadi akan dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri-bakteri gram positif tersebut ya. Dan biasanya Penicillium ini biasanya digunakan untuk bahan dari antibiotik yang biasanya kalian konsumsi ketika kalian sakit ya. Dan ini juga ada antara gulma ya dan tanaman produksi. Jadi keberadaan gulma di sini itu, tapi di sini bedanya sama si parasit ya, si Penicillium ini tidak merasakan dampak apa-apa ya dengan memberikan kerugian pada gram positif ini. Kalau parasit kan si bakteri yang bersifat parasit atau organisme yang bersifat parasit ini dia mendapatkan keuntungan kan dari yang dirugikan. Nah, kalau misalnya amensalisme ini dia tidak menerima keuntungan ya, tapi keberadaannya itu merugikan organisme yang ada di situ. Ini dengan keberadaannya gulma yang ada di sini, ada di sekitar tumbuhan taman produksi atau padi, itu dapat menghambat pertumbuhan padi ya, karena dia harus berkompetisi untuk memperoleh makanan. Dan di sini ada parasitisme. Parasitisme ini dia rata-rata dia memberikan interaksi yang antar dua makhluk hidup ya, yang satu merasa yang diuntungkan dan keuntungannya itu menimbulkan kerugian pada makhluk hidup lain ya. Contohnya di sini adalah tumbuhan tali putri dan inangnya. Ini berbeda dengan yang terjadi pada tumbuhan sirih dan anggrek tadi ya. Kalau ini dia akarnya itu dia masuk ke dalam organ pada tumbuhan atau inangnya ya. Jadi dia masuk, dia menyerap zat-zat makanan itu dari makhluk hidup yang ditumpanginya ya atau inangnya tadi. Jadi dia tidak melakukan proses apa? Tidak mandiri untuk memperoleh zat-zat mineral yang ada di tanah. Tapi dia numpang ya, numpang hidupnya pada organisme lain untuk mendapatkan mineral-mineral dan air yang ada di tanah. Jadi dia nggak mandiri, dia numpang pada inangnya atau tumbuhan lain. Kemudian di sini juga ada ulat pemakan daun ya. Jadi keberadaan ulat ini merugikan tumbuhan atau daun yang ada di yang ditumpangi dia ya, karena dengan keberadaan ulat ini si daun atau tumbuhan itu daunnya rusak ya karena dimakanin oleh si ulat. Nah, ulat ini merasa untung karena dia memperoleh makanan dari memakan daun dari tumbuhan tersebut ya. Jadi ini untung, yang ini rugi. Kemudian di sini nyamuk ya.
yang menggigit manusia. Manusia dirugikan dengan merasa gatal dan kehilangan beberapa darah ya yang saya miliki, dan ada kemungkinan terinfeksi virus ya dan penyakit ya, karena nyamuk ini bersifat pembawa penyakit ya, karena kan dia hidupnya di tempat-tempat yang kurang higienis ya, jadi dia sering membawa berbagai jenis penyakit ya, paling paling familiar itu adalah DBD ya. Jadi di sini si nyamuk dapat memberikan dampak negatif, yaitu bisa tertular penyakit, kemudian kehilangan darah, merasa gatal. Kemudian si nyamuk ini merasa mendapat keuntungan, yaitu berupa makanannya ya, makanan si nyamuk ini berupa darah tadi. Jadi manusia dirugikan, nyamuk diuntungkan. Itu juga ini tali putri diuntungkan, inangnya dirugikan. Kalau yang amensalisme tadi itu yang satu kehadirannya itu dapat memberikan kerugian, tapi yang dia ini yang bisa merugikan tumbuhan organisme lain ini, dia tidak mendapatkan keuntungan ya. Kalau parasitisme ada satu pihak yang diuntungkan. Kalau yang amensalisme tadi dia tidak ada yang diuntungkan, tapi kehadirannya dapat merugikan organisme lain. Nah, selanjutnya ini ada interaksi antar makhluk hidup dapat mempengaruhi dinamika populasi. Nah, dinamika populasi ini adalah naik turunnya suatu populasi yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya di sini adalah predasi yang dapat mengakibatkan terjadinya dinamika populasi, atau tidak keseimbangan ekosistem ya. Tadi yang kalau misalnya ini bisa dapat terjadi apabila jumlah konsumen 3 atau konsumen itu lebih banyak daripada produsen ya, atau konsumen yang terakhir atau puncak dari ekosistem atau puncak dari rantai makanan ini jumlahnya lebih banyak daripada konsumen yang lain, pasti otomatis di sini tidak akan keseimbangan ekosistem akan terganggu. Ya, di sini adalah contohnya adalah predasi, yaitu peristiwa memangsa atau interaksi antara dua makhluk hidup yang harus menghilangkan nyawa untuk mendapatkan nyawa apa mendapatkan makanan ya. Jadi si ini contohnya adalah singa ya, dia memangsa zebra ya. Jadi dia mayoritas predasi ini terjadi pada dua makhluk hidup ya. Umumnya itu yang bersifat predator itu hewan predator ya, atau yang karnivora, dia memakan daging. Dia harus menghilangkan nyawa organisme lain untuk bisa bertahan hidup atau memperoleh makanan. Ya. Ini peristiwa predasi. Kemudian di sini ada peristiwa kompetisi. Ya. Ini bisa terjadi antar satu jenis yang sama atau jenis yang berbeda. Ya. Kalau ini contohnya di sini adalah si kudanil ya, kudanil. Kudanil ini dia berada di satu lingkungan yang sama, tapi dia berkompetisi untuk memperebutkan area ya, untuk dia tempat berkubang ya, agar dia bisa mempertahankan suhu tubuhnya ya, karena tubuhnya dia yang besar, terdapat banyak lemak, otomatis dia akan lebih mudah merasa kepanasan ya. Jadi dia untuk mempertahankan tubuhnya itu dia harus berendam di air. Makanya dia ini dia berebut wilayah untuk melakukan berendam ya di air tersebut, di kubangan tersebut, untuk mempertahankan tubuhnya. Ini merupakan salah satu peristiwa kompetisi yang terjadi pada satu jenis yang sama. Kalau misalnya apa yang terjadi pada jenis yang berbeda, itu contohnya adalah misalnya kalau kalian lihat itu
tanaman yang ada di misalnya di dekat rumah kalian itu, misalnya mama kalian nanam cabe, ya di bawahnya itu ada rumput-rumput. Pernah nggak kalian lihat apa? Mama kalian cabutin rumput-rumput yang ada di sekitar situ. Atau petani lah ya, petani itu biasanya nanam cabe, di bawahnya itu ada rumput-rumput, pasti setiap hari dia akan cabutin itu rumput-rumputnya. Untuk apa? Untuk menghindari kompetisi ini ya. Jadi penyerapan nutrisi yang ada di tanah yang dilakukan oleh tumbuhan cabai tersebut itu lebih maksimal ya. Jadi cabainya jadi lebih besar-besar ya, lebih cepat, lebih bagus-bagus ya cabainya. Makanya dicabutin untuk menghindari kompetisi tersebut. Itu terjadi pada dua jenis yang berbeda ya, antara cabai dan rumput atau tumbuhan lain. Jadi kalau misalnya ada rumput di situ, otomatis nutrisi yang ada di tanah dan air yang ada di tanah akan berbagi ya sama si cabai tadi. Otomatis ada yang pasti akan ada yang kalah ya. Biasanya sih rumputnya yang lebih besar ya, apa yang lebih cepat besar daripada si cabainya. Makanya si rumputnya lebih sering untuk dicabutin ya, untuk mengurangi kompetisi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah netral ya. Ada atau enggak adanya antar organisme tersebut itu tidak ada memberikan pengaruh apa-apa. Contohnya ini adalah ayam dan sapi. Jadi meskipun mereka hidup berdampingan, itu tidak menimbulkan dampak apa-apa ya. Jadi si ayam ini enggak diuntungkan, dan tidak dirugikan, sapi pun begitu ya, tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya sampai jam berapa ya? Habis. Oh, sudah habis ternyata ya. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh lewat anu aja. Oh ya, saya ingatkan kembali tugasnya ya. Mau kelasnya dari A sampai kelasnya Ibu juga banyak kan Bu yang belum ya? Mas, soal saya saya lihat kemarin masih 256 dari 300 lebih siswa. 350 ya, Pak? 350 atau 60 360 siswa yang baru mengumpul hanya 256. Ya, jadi masih banyak yang belum mengumpul. Jadi ketua kelas minta tolong untuk diingatkan kembali teman-temannya untuk sadar ya. Jangan nanti pas sudah pembagian rapot baru kalang kabut, nilai saya kosong, nilai saya kok nggak ada ya. Jadi usahakan dimohon untuk kerjasamanya untuk mengerjakan tugasnya, dan yang ingin memperbaiki nilainya ya bisa. Itu saya sudah posting di Google Classroom. Oke. Mungkin itu saja yang bisa penyampaian materi IPA pada hari ini. Apabila ada kekurangan atau ada yang ditanyakan, boleh personal chat saja ya. Pak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.